Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan dari para narasumber tentang program yang akan dilaksanakan, yang telah dipaparkan tadi oleh Ibu Asri dan juga Ibu Gio. Ibu Dr. Insinyur Gio Rubianto Wiyoko, MPD. Dan kami tidak usah sebutkan satu persatu, Pak, khawatir ada yang lolos nanti kami salah. Para pimpinan BSI dan para pimpinan yang hadir dari Kementerian Keuangan, juga ibu-ibu dari Dewan Pimpinan Koami, para ketua, para kabid, lalu juga ibu-ibu yang tadi sudah disampaikan, aset daripada Koami, ibu-ibu dari Ketua Umum Organisasi Wanita se-Indonesia yang hadir, ada di sini juga yang hadir di screen. Halo ibu-ibu yang di screen, bisa lihat kami di sini? Halo. Bisa. Ya, dianggap bisa saja. Baik, dan seluruh hadirin yang kami banggakan dan hadirin berbahagia. Jagung bakar di atas meja. Cakap. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik. Baik, oke, terima kasih. Koami memang selalu baik, tidak pernah tidak baik. Amin. Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat para pembicara kita, dua narsum dengan satu yang BSI bergabung atau menyusul, Mas. Gabung. Oke, kami persilakan tepuk tangan bagi Prof. Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh, BE, dan Bapak Agus Laksono, Deputi Direktur Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan. Silakan. Lalu yang satu lagi adalah Mas Fahri Darminto, Web Specialist Senior Officer dari BSI. Ibu-ibu sekalian, rasanya bahagia sekali kita bisa berkumpul bersama pada hari ini, pada pagi hari ini. Sebenarnya yang ada di meja pimpinannya harusnya dua perempuan, dua laki-laki. Tetapi karena berhalangan menjadi tiga laki-laki, satu perempuan. Tapi kita juga tetap kuat, walaupun cuma sendirian, ya Bu ya. Tetap berani. Kasih. Hari ini kita akan mengikuti acara talk show, yaitu dengan tema Gerakan Ibu Bangsa Berwakaf untuk Wanita Indonesia melalui Sukuk Negara bersama Bank Syariah Indonesia. Gerakan Ibu Bangsa Berwakaf, Ibu Bangsa Berwakaf itu apa? Satu. Yang kedua, apa itu Sukuk Negara? Ketiga, apa itu Bank Syariah Indonesia yang sekarang kita bicarakan? Jangan khawatir, ini tiga orang yang ada di sini, bapak-bapak ini adalah orang-orang yang sangat kompeten, jago di dalam bidangnya masing-masing. Hari ini beliau akan mengumpas tuntas semua yang ingin diketahui oleh ibu-ibu semua. Dan yang saya sampaikan juga kepada bapak-bapak narsum, yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh perempuan yang mempunyai masa yang cukup banyak. Terutama ketua-ketua umum organisasi itu secara struktural ke bawah sampai ke seluruh provinsi ada anggotanya. Jadi insya Allah kalau maksud kita ini adalah mensosialisasikan apa yang perlu disampaikan, sudah tepat sekali kalau kita mengundang beliau-beliau ini, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak bisa memakai jalan tol langsung sampai ke tujuan. Kita sistemnya panel saja, Pak, izin. Jadi nanti Pak Nuh bicara, beliau ini menteri loh pada zaman itu, Menteri Kominfo, Pak Nuh nih. Begitu saya baca CV saya, ini saya tahu dari TS dan Pak, sama-sama Jawa Timur, Pak. Gitu. Jadi Pak Nuh, Pak Agus dengan Pak Fahri. Nah, nanti yang bicara Pak Nur duluan ya. Pak Muhammad Nuh, nanti beliau bicara. Izin Pak, nanti kita lanjutkan dengan dua bapak berikutnya, baru kita buka pertanyaan. Boleh Pak, begitu? Oke, baik. Ya, untuk talk show ini berarti bisa kita akhiri, karena nanti ada closing statement dari Prof. Masito. Kita close ya, ya Bu ya, untuk session ini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih atas perhatian dan ibu kesiapan ibu-ibu sampai siang, sampai sudah agak lapar, baru makan, gak apa-apa. Yang penting kita niatnya baik ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi.
Saya tutup dengan pantun deh untuk ibu-ibu, hadiah kesabaran ibu-ibu ya. Kalau tidak kelapa Tuan. Cakep. Kelapa Tuan, kelapa Bali. Cakep. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, cakep. Tinggalkan saja di tempat ini. Cakep. Kita pulang dengan hati yang bersih. Begitu ya ibu-ibu. Terima kasih banyak juga pada dua narasumber kita yang hebat-hebat ini. Nanti kita akan lagi nih memanggil beliau untuk follow up dari apa yang kita terima hari ini. Terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulia untuk moderator. Iya, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Fahri. Iya, baik. Ya, masih kami mohon ibu-ibu berkenan kita acara terakhir. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Masito MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu sekalian, ini di akhir acara kita yang cukup menarik saya kira. Mudah-mudahan melalui acara dari pagi sampai siang ini kita sudah mulai terbuka wawasan kita terkait dengan watak uang. Closing statement. Berdasarkan ya, visi uang sebentar lagi visi BS ini lagi ngerekam ya. Indonesia, visi Kementerian Keuangan Indonesia dan visi Badan Wakaf Indonesia serta substansi dan materi dari para narasumber. Tiga materi, yang pertama dari Ketua Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, dari Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan yang ketiga dari Bank Syariah Indonesia. Statement yang pertama, bicara wakaf adalah bicara kebaikan, perjalanan hidup, menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Tuhannya, dengan amalan solihan, dengan sodakoh jariah, investasi dunia akhirat yang keuntungannya besar dan sepanjang masa. Diri dalam hal kehidupan ekonomi dalam keluarga. Yang ketiga, bersama pemerintah, KOWANI berkomitmen untuk mendukung gerakan nasional wakaf uang untuk pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Yang keempat, bersama Bank Syariah Indonesia, sebagai salah satu bank syariah yang ditunjuk oleh pemerintah, KOWANI dan anggota KOWANI, baik secara individu maupun institusi, berencana memulai membuka suku wakaf retail seri SWR 004 yang masanya terbatas. Yang kelima, melalui sukuk negara, Kementerian Keuangan ikut mengelola wakaf dengan memberikan instrumen, beragam instrumen yang menjamin keamanan dan
wakaf ini dilindungi oleh undang-undang dan melalui inovasi sukuk negara dapat memenuhi kepentingan pembangunan dalam berbagai sektor baik pendidikan, infrastruktur, pertanian, dan berbagai kegiatan sosial. Bank Syariah Indonesia siap membantu memfasilitasi tahapan-tahapan untuk menjadi wakif uang melalui Nazir dan melalui BWI. Dari para wakif akan lebih aman karena memperoleh pengawasan. Yang keenam, sebagai organisasi federasi, melalui wakaf uang ini, KOANI berkomitmen untuk mengikuti aturan yang berlaku bahwa keuntungan itu akan diterima oleh organisasi anggota untuk kepentingan organisasi dan kepentingan sosial. Demikian ibu-ibu sekalian, baik yang hadir di acara luring maupun daring, ini merupakan komitmen KOANI insya Allah, dan mari kita bersama-sama bergerak sebagai ibu bangsa sebagaimana tema yang diusung pada hari ini adalah gerakan ibu bangsa berwakaf untuk wanita Indonesia melalui sukuk negara bersama Bank Syariah Indonesia. Bentuk-bentuk skema keswakaf deposit maupun CWLS itu kita akan lakukan dengan bermitra dengan Bank Syariah Indonesia. Mohon maaf apabila closing statement ini belum tersusun rapi, insya Allah nanti akan dirapikan pada saatnya yang akan menjadi dokumen Kongres Wanita Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembina tunas bangsa berkorban sadar. Ibu berdiri.
akan